jangan-jangan ini Ciberem-Ciberem. Bukan Ciberem, bukan Ciberem Cibodas, bukan. Ciberem Citeko nih. Abang saya pernah ke rumah Bang. Ini Mama, ntar 2019 enggak boleh kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma talladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. 02. Oke, makasih. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat agar mereka tidak salah memilih untuk menentukan Presiden Republik Indonesia di tahun 19 dan 2004. Sekali lagi kami dari alumnus SMA 7 yang tergabung dalam PASJALAK berupaya untuk meyakinkan kepada masyarakat agar mereka memilih Bapak Prabowo Sandi untuk sebagai Presiden RI di tahun 2019-2024. Masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang memiliki kepribadian. Ulangi salatullah salamullah. Semua angkat tangannya. Yo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo terus. Salatullah salamullah. Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati teman-teman saya dari alumnus SMA 7 Jakarta dan seluruh adik-adik saya dari SMA 7 juga
yang tergabung dalam relawan Pas Jalak. Bapak Sigit. Indonesia Prabowo, Indonesia Sandiaga Uno. Indonesia Prabowo, Indonesia Sandiaga Uno. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan, tapi begitu mendengar ada undangan dari Pak Prabowo Sandi, semua menyempat hadir di sini. Terima kasih sekali. Maju terus Jalak 7 menuju Indonesia adil makmur. Kenalin Bu, kalau tadi Ibu udah ngeliat saya warawiri, saya sekarang kenalin nama saya Bu. Ibu boleh panggil saya Bu Hilda. Tapi Hilda juga boleh Bu. Punten kalau nanti di jalan panggil saya Bu Hilda, Bu Hilda. Saya yang tadi di villa yang di Baksos. Saya jawab ya Bu, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Saling sapa ya Bu ya. Saya sama Pak MC-nya disuruh ngobrol sedikit sama Ibu, punya waktu cuma sedikit sekali. Ibu tadi udah disampaikan. Dayat nomor 73, RT 3, RW 08. Sandiaga Uno, Indonesia Prabowo, Indonesia Sandiaga Uno, Indonesia Prabowo, Indonesia Sandiaga Uno. Sudah punya dua kegiatan dari Cimande, kemudian sekarang di Cisarua. Cimande kita bersama tim ada 8 dokter, di Cisarua ini 4 ya, tapi ada tambahan khusus yaitu pemeriksaan kacamata dan pemberian kacamata gratis. Indonesia Prabowo, Indonesia Sandiaga Uno. 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 وإلى حضرة النبي المصطفى صفعات رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah ya Rabbana alamin. Prabowo Sandi. Biar cokel mata saya Prabowo Sandi. Tujuh, salah satu sukarelawan Pak Prabowo Sandi sudah melakukan kegiatan bakti sosial dua kali, pertama di Cimande, sekarang di daerah Puncak. Dan tujuan kita untuk memberitahukan pada masyarakat bahwa calon Presiden Prabowo dan calon Wakil Presiden Pak Sandi itu sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Dia akan membantu menghilangkan carut marut di BPJS yang sekarang sangat kacau sehingga rakyat otomatis dirugikan. Rumah sakit, obat-obatan, perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan dirugikan karena carut marut BPJS yang tidak bisa diselesaikan oleh Presiden saat ini. Serta itu salah satu tujuan bakti sosial sehingga diharapkan rakyat memberi dukungan untuk pencoblosan nomor 2 Prabowo Sandi menang. Prabowo Sandi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Desa Cibereum, khususnya saya juga selaku ketua tim ketua warga kampung Desa Cibereum Kecamatan Cisarua, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penggerak
Prabowo Sandi sini yang telah menyelenggarakan baksos. Kami sebagai ketua lingkungan merasa senang, merasa bahagia, merasa terbantu dengan adanya baksos ini. Pertama tadi itu kesehatan ya, karena mayoritas di sini sekarang dengan adanya BPJS yang kurang maksimal sehingga tidak mampu untuk masyarakat membayar yang 25.000 per bulan itu sehingga menyulitkan mereka gitu. Alhamdulillah dengan adanya baksos tentang kesehatan ini juga sedikit banyak bisa membantu mereka. 1, 2, 3. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren gayanya.